Waduh, gimana ya Wia? Makin lama perusahaan ini kok semakin menurun. Kalau dulu itu ya tanpa adanya marketing, ya tanpa adanya sales, laku keras. Kalau boleh saya ngasih pendapat, jadi perusahaan PT Angin Ributnya Pak Riwa yang bergerak di bidang penjualan tusuk sate itu seperti bayi. Mana ada kamu itu lucu, perusahaan kok seperti bayi? Ya pokoknya fokusnya pada duit. Yang penting bisa makan, pikir posyandu. Terus yang kedua, biasanya perusahaan kalau masih bayi itu gedungnya diperbagus atau gedungnya dibagusi. Ya kan memang seperti itu Wi, penampilan kan nomor satu ya. Alasannya supaya mudah mencari pinjaman di bank. Terus lagi kalau saya amati Pak Riwa, perusahaan Pak Riwa itu kalau dulunya maju itu bukan karena kualitas, itu karena tren. Makanya Pak Riwa itu harus sering-sering belajar tentang perusahaan. Perusahaan yang sehat itu bagaimana, bukan cuma dapat duit. Yang saya tahu, yang pertama itu SDM-nya harus diperhatikan. SDM saya itu sudah menjadi SDM unggul. Nah, baru yang kedua, ini kebetulan saya bawa. Yang kedua itu sistemnya harus diperbaiki. Apalagi bicara masalah sistem-sistem apa itu, sistem nggak penting. Buang-buang duit aja. Saya menyampaikan apa yang benar, bukan apa yang baik. Terserah kalau ngikut juga nggak apa-apa. Ini lihat ini bukunya. Wah, apa ini? Memang itu yang harus kita lakukan, Pak Riwa, kalau perusahaan mau menjadi perusahaan yang sehat. Alahnya Wi, nggak pakai sistem-sisteman, ngabisin duit aja. Apalagi manusia saya itu SDM-nya sudah unggul. Mereka itu bekerja tanpa dikontrol. Nah, ya sudah Pak Riwa, saya mau kerja dulu. Sudah Wi, pusing malahan Mbak sama kamu ini, sistem-sistem apa. Sudah, kamu minum apa? Ya kopi aja lah Pak Riwa, gak apa-apa. Halo, Pak Tik. Halo Pak Tik. Halo Pak Tik. Kopi tau, bentar saya cekkan dulu ya, bentar tunggu. Ini kemana ini? Waduh, sorry ya Wi, kayak kamu gak bisa ngopi Wi. Ini tadi tak cek, ternyata Pak Tik tidur. Padahal ini jam kerja. Nah makanya jika sistem berjalan, maka tidak ada hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti salah satunya adalah karyawan yang tidur. Karena itu termasuk menjadi programnya ISO, yaitu mengoptimalkan kinerja karyawan. Berarti selama ini... Aduh. Saya dibohongin. Aduh.